permainan karet lain yaitu alung karet. Alung karet atau lempar karet, di mana karet dilemparkan ke satu patok atau satu tiang yang menggunakan kayu atau paku besar ditancapkan di tanah. Dan dengan jarak tertentu, anak-anak menggabungkan karet-karetnya, 5 atau 10 karet, kemudian di telapak tangan, persiapan untuk dilemparkan. Dalam hal yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, seperti biasa, selalu suten Om Pimpah ataupun dengan cara lain. Di mana yang pertama, melemparkan karet itu ke patok yang sudah dibikin. Di mana yang masuk berarti menjadi milik pelempar itu. Ya, permainan karet itu ada dua seperti itu. Ada yang dilempar, jadi karet itu harus masuk ringnya tiang, tuh, atau ke, bisa ke tiang, bisa dari kayu. 5,0 ini Pak. Dalam hal ini, permainan tradisional alung karet ini atau lempar karet ini mengajarkan konsekuensi dan kedisiplinan. Yang kalah ataupun yang menang tetap bergembira.